Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapi super-super. Kali ini saya lagi di pasar dan ada kejadian yang tidak diinginkan. Ada salah satu sapi yang patah kakinya. Mas Arif, kakak patinya? Iya Pak, tadi itu licin. Licin, terus? Patah itu yang sebelah kiri. Jadi jatuh, kepleset, terus patah kakinya Mas Arif? Iya itu Pak. Yang depan apa yang belakang? Belakang. Yang kanan apa kiri Mas Arif? Kiri. Bisa kita lihat nih. Patah lho. Iki lho patah. Patah. Blo. Bisa kita lihat nih. Sapinya patah. Wis ra kuat mau sak kene ngajak. Bisa kita lihat. Wis nang kene kene iki. Wis nang kene. Ben. Sudah patah kakinya. Ada bacon. Lanang apa wedok iki, Kang? Lanang. Pejantan nih. Patah kakinya, bisa kita lihat. Barusan berdiri. Patah kakinya yang belakang yang sebelah kiri. Yang 16,5. Belinya 16,5. Ditawar 10 juta. Ditawar 10 juta karena patah kakinya Mas Arif ya. Masih minta 12,5. Oke. Ini penampakan sapinya. Jadi orangnya beli harga 16,5 karena patah kakinya ditawar 10 juta dan minta 12,5. Ini penampakan sapinya yang patah kakinya. Kepiye ceritane, Pak? Piye ceritane kepleset? Ngangkrok apa kepiye ora? Ora. Mlaku terus. Terus niku gobrok. Kepleset lho. Mlaku biasa. Mlaku biasa ora ketiba. Ngangkrek ya ora. Ora ngangkrek ya ora ya. Ya mlaku biasa kepleset. Kepleset apa ora? Langsung niku. Brek ora. Barusan jalan biasa terus jatuh akhirnya patah kakinya. Aku perlu kayaknya di godoki wong loro ya Pak ya. Godoki wong loro. Mumbul. Ini bisa kita dilihat banyak orang. Kejadian seperti ini memang jarang-jarang. Ada bacon. Kasihan sapinya. Dia kalau beli 16,5 ditawar 10 juta, itu ruginya udah 6,5. Tapi belum dapat karena ruginya masih banyak. Barusan berdiri dan nggak kuat dan sekarang tiduran lagi. Di tahu jadi yang tersopo Pak? Dilihat banyak orang kerumunan. Patahnya itu sebelah atas bukan bawah, jadi dekat di atas dengkul patahnya. Ucin jenggot. Ini teman saya. Ora mari ya Pak yo. Ora mari. Wis tugel. Oke, sekian dulu itu. Tugel dhuwur ya Pak yo. Sak dhuwure dengkul ya Pak yo. Mas Tri.
Nah ini biasanya siapa yang nunggu patah tulang ini? Nek patah tulangnya siapa yang nunggu biasanya? Suragane Harsoyo. Harsoyo. Harsoyo nyampe piro? Mulung. Ini mau kepleset ini pas lo. Nah ini kepleset tarik digondeli wong loro saja yo. Mangkang tak. Wah. Sudah cepat tuh Mas. Thank you, Bang. 16.000 ada yang 10 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 Ditu sing ngene wagi ya dituku bakul wong Bumi Ayu. Bumi Ayu 16.5. Nah keadaan kometen dadine ning binyang 10. Apa kiyo dipanjeri karo tengah. Lah tere. Nggih, dipanjeri karo tengah. Niki mau wis akhir kan. Ning rego pun wis wis dah. Wis deal. Oh wis deal. Oh wis rampung. Aku ra ngerti kuwi kan maksudku. Patah tulang. Wah orang nanti baliknya empat pagi. Orang mungkin nanti balik kita. Paling jangan kerugian pak. Paling nyogok kerugian. Sing sawaro. Ha kuwi ana. Foto meneng wae lah soalé rapine lampu. Arek kok nggo apa? Ya pola iki sampe adek. Heeh. Arek kok nggo apa? Ayo gawe konten. Aku nak tekan rumah Glow. Oh, yuk Pak yo. Perlu jualannya aku melbu, nuan. Ya, lagi senggak toki. Ini ada bakul lemonya Pak Harsoyo. Iki ben Pak Harsoyo ben mlebu YouTube iki. Pani pinten Pak nek kono Pak Harsoyo? 10 kurang. Heh? 10 kurang. Ada beberapa pedagang yang nawarnya beda-beda. Kalau Pak Harsoyo itu 10 kurang. Dituku sampean po, Mas Bu. Kejadian yang tidak diinginkan ya, Bos. Heeh. Wis. Tawarnya ada yang 10 ada yang 10 kurang. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat memberikan informasi kepada pencinta sapi dan pemirsa YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali lagi saya tekankan memang sapi itu rawan, jadi kalau misalkan kita lebih berhati-hati karena saya pun pernah kejadian seperti itu, patah kakinya dan memang cukup istilahnya apa ya, cukup meruginya cukup banyak dari awal beli karena memang belinya memang keadaannya sudah patah kakinya. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.